Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue sangat senang sekali. Kenapa? Karena kemarin itu tiba-tiba Om Dan telepon, "Di, lampu Lancer lo gimana nih? Terang kagak?" Itu gue lihat udah kusem banget tuh, udah jelek bener tuh lampu. Udah kagak berbentuk tuh lampu. Nah, gue langsung diundang ke sini. Katanya dia punya lampu headlamp sama lampu sein untuk Lancer CK4. Katanya. Ya. Dan kebetulan Om Dansnya hari ini lagi gak ada di tempat, jadi langsung aja kita bikin, kita lihat prosesnya seperti apa dan lampunya seperti apa. Dan yang pasti ini bisa membantu gua untuk jadi lebih jatuh cinta lagi sama si Lancer ini. Lancer yang belum kita kasih nama, boy. Ayo, kalian komentar di bawah dong, nama yang cocok buat Lancer ini kira-kira apa. Karena jujur, gua udah kehabisan ide nih buat kasih nama mobil ini. Yuk, langsung aja. Ini lampunya udah ada, tapi mau dicobain dulu masuk apa enggak. Soalnya kayaknya harus ada perubahan nih, entar di cup, kayaknya cupnya harus diganti kayaknya. Tapi kita coba dulu aja. Kalau emang perlu diganti ya udahlah ganti. Supaya tampilannya makin oke. Tuh, ngomong-ngomong semenjak kemarin kita ganti mesin 20 jeti. Turun mesin 20 jeti. Udah kering bener, enggak ada basa-basa lagi, enggak ada rembes-rembes lagi. All clear, nggak ada masalah. Cuman kemarin ada sempat masalah di akinya doang nih. Akinya sempat tekor lagi kemarin. Jadi kayak harus dicari tahu dulu nih alasannya apa nih. Apakah mungkin dari head unit atau dari mana, gue nggak tahu nih. Tapi yang pasti head unit itu udah nggak ada. Mungkin kabel arusnya kali masih ada. Ayo mas, cobain mas. Bismillah, semoga bisa. Kejeduk mau? Oh, masih jauh. Iya, bagian atas ininya kan? Tuh iya, masih jauh nih, dari sini bisa. Pegang nih, coba. Coba, kunci. Selain kita akan ganti lampu dan lampu sennya, ini perkabel-kabelannya juga akan diganti semua baru. Jadi kan ini banyak banget nih kabel-kabel lampu nih, relay segala macam gak jelas, banyak kan. Ini kayaknya bisa menjadi penyebab akinya tekor nih, makanya ini mau dicabutin semua. Sekarang dibikin jalur baru satu yang berfungsi aja, jadi yang udah gak pakai-pakai buang lah. Penting ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian punya mobil, beli mobil second terus ada bekas variasi apa segala macam, mendingan dicek dulu. Kalau udah gak dipakai, kabel-kabelnya copotin. Karena kalau enggak, takutnya kabelnya makan arus. Nanti akinya yang tekor. Gitu kan, Kang? Iya, begitu. Sayang, nanti daripada dimakanin tikus. Iya, tenang-tenang. Spion kiri belum ditabrak lagi kok. Ini spionnya kan udah berjamur. Coba kita amplas. Ini mah nyoba-nyoba aja. Hah? Emang iya? Enggak lah.
Ampas halus ini. Sekarang prosesnya udah selesai dan tampilannya udah berubah. Lampunya jadi terang banget. Semuanya berfungsi kembali normal lagi dan tadi ada banyak juga kabel-kabel yang kita take out. Karena itu disinyalir, anjay, disinyalir udah kayak kriminal ya. Itu disinyalir udah nggak dipakai dan arusnya cukup besar sehingga bisa memakan akinya supaya sampai soak. Banyak banget tadi tuh kabelnya. Ya sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat Dance Motor dan Young Motor Indonesia yang selalu berkreasi untuk dunia Laskar Sinar. Waduh, pokoknya maju terus Otomotif Indonesia. Gua di Rush undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.